hari ini kita akan main challenge tebak makanan. Jadi nanti kalian harus menutup mata dan makan, lalu tebak itu makanan apa. Oke. Kita bisa mulai? Silakan tutup matanya. Ya, di depan kalian ada makanan, bisa dipegang. Oke, silakan dimakan. Tangan lo nggak apa-apa, yang penting matanya ditutup. Bisa langsung ditebak? Jangan dulu. Bisa terus belum dapat. Oke, ya, 1, 2, 3 itu jeruk. Oke, masih gampang ya? Sudah mas. Bentar ya, makanan selanjutnya. Oke, sudah ada di depan kalian, silakan yang ambil. Oke, kira-kira dulu. 1, 2, 3. Apa lo? Apa lo? Masih gak apa? Ada yang suka apa gak? Ah, suka itu mas. Makanan sehari-hari apa ya? Wis. Oke, lanjut ke makanan selanjutnya. Silakan diambil. Kira-kira dulu. Oke. 1, 2, 3. Pisang. Pisang apa itu? Pisang godok. Kalau bahasa Makassarnya apa? Pisang apa ini ya? Pisang. Buka dulu mata ya, dulu. Silakan buka mata. Kalau orang Makassar bilang apa itu? Pisang epe. Pisang epe. Bukan. Pisang godok ini. Pisang raja. Bisa goreng. Bisa rebus ya. Iya, rebus bisa goreng sama aja. Tapi biasa kalau untuk recovery bagusnya pisang apa biasanya? Pisang bisa apa yang laut goreng itu? Sambrai. Iya. Biasanya tuh langsung itu. Kalau pisang rebus ini sih jarang sih. Jarang ya. Makanan rebus hari ini. Kalian tahu hari? Lama. Berantau. Oh iya. Berantau juga gini. Oke, silakan. Isi banget ya. Oke, 1, 2, 3. Timun. Lanjut, makanan selanjutnya. Oke, silakan diambil. Gampang dong. Oke ya, 1, 2, 3. Kurma. Oke, silahkan buka matanya dulu. Ini kan mau bulan puasa ya. Kurma ini identik banget. Mas Bagus, biasa bulan puasa makanan andalannya apa? Bulan puasa diawali dengan manis-manis. Manis-manis, kurma, kurma. Kurma, teh. Apa lagi? Ada makanan khas yang dikangenin tiap puasa gitu? Ya, basic aja sih mas. Iya. Yang penting ada buat kita buka puasa. Tapi yang utamanya kurma. Kurma memang utamanya. Untuk buka puasa wajib ada kurma ya? Kurma, wajib ada kurma di rumah. Kalau gorengan? Gorengan terakhir-terakhir. Tapi boleh gak sih atlet makan gorengan pas puasa? Ya, kalau atlet ya sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi masih sering colongan ya. Kalau bulan puasa ya. Iya, kalau ya, kepengen sedikit nggak apa-apa. Sedikit aja, tapi nggak banyak-banyak. Kalau kembali ini jadi bakal jadi Ramadan keberapa nih? Jauh dari Makassar. Ini bakal Ramadan ke 3 ya. Ketiga ini jauh dari keluarga, jadi ya. Ya udah jadi kematian, jadi kan juga jadi bagian ibadah juga kan, jadi di sepak bola jadi kita jalanin kan. Kalau Mas Bagus? Kalau Ramadan ini jauh dari keluarga mungkin tahun ini, tahun kemarin masih sama keluarga,
karena masih di Jawa ya, masih di Jawa. Ini di luar Jawa. Karena ini pekerjaan ya harus dijalani. Sudah nikah? Alhamdulillah sudah. Sudah punya anak? Sudah. Oke. Keluarga gimana nanti bulan Ramadan? Tetap LDR-an atau bakal ke Samarinda? Kayaknya tetap LDR. Soalnya kan kita ada UI juga, kasihan kalau dibawa ke sini. Nanti kalau sama anak sendiri kasihan juga. Kalau di rumah kan ada orang tua. Momen yang dikangenin buat sebagus dan kembali di bulan puasa itu apa sih? Ya mungkin itu sahur itu, bangun malam-malam sahur bareng keluarga itu sama buka puasa sama keluarga. Terus cari makanan di pasar-pasar ramai itu ya di bulan puasa. Kalau di Jawa biasa kalau apa sukanya cari makanan apa kalau sore? Malam sore takjil ya, takjil ya sama aja, sama aja. Kalau kembali yang kangenin apa? Kangenin ya paling kalau di rumah itu main sama adik-adik ya, biasanya kalau di rumah tuh banyak anak kecil, banyak adik, terus juga banyak keponakan-keponakan, kumpul keluarga kalau puasa. Jadi kalau puasa itu kumpul di rumah orang tua semua, jadi itu yang paling kumpul-kumpulnya sih. Oke, di depan kalian ada makanan lagi sudah, silahkan dinikmati. Waduh, gak boleh anehin begini aja. Kalau gak doyan jangan dipaksa telan ya. Oke, 1, 2, 3. Tomat. Kita mau habis mikir. Kita makan tomat. Kayak apa rasanya? Coba. Oke, next. Oke, sudah ada di depan, silakan. Protein juga ada sih gitu. Nah, sini.
disediain pasti sama tim. Habis latihan itu pasti ada susu. Oke. Okay. Ada, selalu ada ya. Selalu. Oke, okay, next dua lagi. Jangan ditutup. Makan diambil. Astaga, apa?
keras, maksudnya agak apa ya? Kalau sini kan agak mumpul dong, agak bundel. Sini ya, kalau sana itu agak berkelompok. Iya. Agak bisa-bisa gitu nasi. Iya, bisa-bisa. Kalau sini kupal gitu dia. Kalau sini agak agak bundel. Itu aja sih. Nasi kuning aja aku tahu di sini. Oke, terima kasih Mbak Tidan Bus Bagus. Sukses untuk karirnya di Indonesia.